Halo semua, kita ketemu lagi di video unboxing figur. Kali ini figur yang mau kita buka cukup spesial, cukuplah spesial, cukup legendaris. Terus orang juga banyak yang seneng ya, yaitu figur kembang Tante, Tante Android 18. Oke. Ini busnya rada babak belur, tapi mudah-mudahan dalamnya selamat ya. Kita langsung aja ke kamera top down atau apapun ini namanya, pokoknya yang close up ke arah bawah, untuk langsung segera kita buka. Sorry guys, kamera error ternyata. Ini udah kebuka barusan, figurnya juga udah dikeluarin. Anyway, busnya seperti kita lihat, mudah-mudahan gak error lagi nih kamera. Kita punya ada logo Banpesto ya di sini. Ada dua, dua ini mestinya ada dua varian. Jadi atas atau pembang, logo Bandai di sini. Lalu dusnya ini. Apa namanya, kayaknya susah waktu dikirim mungkin karena di sininya dia ketekan betok dan kan di sininya dia naik, jadi entah gimana caranya kok bisa ketekannya kesana. Nah, dua itu karena dia punya dua varian, dia baju putih sama baju biru. Kemudian standar ya di sininya, ini kebetulan stiker SNI-nya ditaruh di bawah. Celotip bawah ada tiga sisi sini dan depan. Celotip atas juga tiga sisi. Kemudian kalau dibuka, karena ini udah terbuka, figurnya dibungkusnya pakai begini. Dia ada di dalam situ, makanya tadi sebetulnya waktu diangkat dia lari-lari ke sana ke sini karena ini nggak ada penahan ya, dia lari begini. Kemudian figurnya straightforward, nanti kita bahas. Tapi plastiknya adalah dia dibagi dua, figur standnya di sini, si figurnya sendiri ada di bagian sini. Jadi dia di press panas supaya si stand nggak bisa lari ke figurnya. Nah, untuk figurnya sendiri ini udah saya pasang. Dia pegnya ada dua, ukurannya sama, jadi bisa kebolak balik sebetulnya si base nya, kayaknya nggak terlalu ngefek juga. Sedangkan untuk ukuran, untuk finishing ini lumayan rapi ya, bisa kelihatan. Nah, dia cukup detail. Si bajunya ada tekstur, mungkin nggak kelihatan kalau di kamera, kelihatan lah ya. Nah, ada tekstur, detail kecil. Ini ada kancing di sini juga, dia diberesin juga kancing di celana, disaku kiri kanan. Belt bagus. Nah, ini mungkin yang agak enggak itu adalah miss di sini. Warna jeansnya bleber ke kita pinggang ya. Ya, di sini hampir semua sih kayaknya, ini juga di sini. Kemudian again celananya juga dia ada tekstur dan dia capnya di sebelah sini, bisa baca garis miring BSP China. Kemudian ada beberapa, nah smudge ini kayaknya kotor doang sih, ini juga bisa dihapus, dilap. Apalagi earring. Oh iya, kuku
Nah ini kalau di kamera kayak agak beda warnanya tipunya, cuma kalau saya lihat di sini nggak kelihatan bedanya. So anyway, cukup detail. Ini juga semua jepit, semua jepitnya lumayan. Ukuran figur lumayan gede ini. Biasanya nggak semasif yang figur-figur lain, biasanya lingkaran besar. Ini mungkin karena posenya begini, jadi dia nggak perlu gede juga. Oke, kelihatannya itu aja sih. Kita lihat nggak ada shading ya ini di figurnya ya. Misalnya di merah-merah ini atau ada area-area yang dibikin shade gitu agak lebih gelap, nggak ada. Kemudian juga mouth line juga nggak terlalu kelihatan, sebetulnya kelihatan ini kalau di raba ini terasa, tapi kalau di kamera kelihatan agak sedikit banget. Ya kayaknya itu ada beberapa smudge sih, ini juga ada smudge hitam. Rambut juga kelihatannya, nah ini ada yang kotor-kotor, tapi harusnya sih bisa jadi lap. Nah di sini juga kelihatan. Oke, mungkin untuk bahasan figurannya itu dulu. Oke, di luar masalah technicality barusan, figurnya lumayan asik, ukurannya cukup besar. Ini saya taruh ke pinggir dulu. Kita sekarang punya penggaris. Nah, penggaris. Kita cek tingginya ini hampir di 24 sentian. Kira-kira 22 setengah tinggi sampai sini dari permukaan base dari meja. Base-nya nggak terlalu tinggi juga sih. So, anyway, kelihatannya itu dulu buat unboxing Android 18. Dan seperti biasa, video ini akan diakhiri dengan foto-foto close up dari figurnya. Jadi, selamat menikmati.